guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Kembali lagi bersama saya Awi di dalam channel Awi Kretos. Channel yang menyajikan cerita-cerita seram bagi memenuhi selera peminat kisah-kisah horror. So, apa khabar korang semua? Awi tak pasti bila Awi boleh mengupload video ini sebab kebelakangan ni Awi sangat-sangat sibuk. Okay guys, macam biasa kali ini Awi ingin mengongsikan sebuah cerita di mana cerita ini telah dikongsikan oleh salah seorang subscriber Awi yang bernama Abang Zul. Yang sebelum ini Abang Zul ni memang kerap mengongsikan kisah-kisah seramnya di channel ini. Cerita ini yang telah direquest oleh beberapa orang subscriber Awi yang sangat-sangat minat dengan cerita dari Abang Zul ini. Jadi pada korang yang belum tonton video yang menceritakan pengalaman Abang Zul ini sendiri, nanti Awi letakkan linknya di ruang komen. Di mana kisah yang kali ini juga guys, yang dikongsikan oleh Abang Zul berkenaan dengan pengalaman pakcik dia yang kerap dipanggilnya dengan Cik Lee. Di mana pengalaman kali ini juga sangat-sangat menyeramkan guys. Dan di cerita kali ini, Abang Zul ni mengongsikan dua pengalaman yang dialami Cik Lee ni ketika nak balik kampung guys. So kalau korang nak tahu ceritanya, siapkan popcorn korang dan kita langsung ke ceritanya. Santuy. Kejadian ini berlaku pada tahun antara 1993 ke 1994. Rosli itu adalah nama pakcik Abang Zul ini yang kerap dipanggil dengan nama panggilan Encik Lee. Encik Lee ini adalah adik daripada Encik Din. Di mana Encik Lee ini adalah anak yang ke-12 dari 12 adik-beradik. Maknanya dia adalah bongsu. Dan di mana Encik Din ini pula adalah anak yang ke-5. So, biar cerita ni menyambung lah kan. Korang boleh tonton nanti video pasal Cik Din ni pula. Awi akan letakkan linknya di ruang komen, okay? Dan di sini Awi akan ceritakan sedikit pasal kisah yang sebelum ni yang dilalui Cik Din. Di mana Cik Din ini, di kisah sebelumnya adalah pembeli di sebelah rumah daripada rumah orang tua dia sendiri di Muar Johor. Iaitu kiranya dia beli rumah jiran lama dia lah yang bersebelahan dengan rumah orang tuanya sendiri. Di mana Cik Din ni dikala itu membeli rumah itu setelah dia menamatkan perkhidmatannya sebagai tentera di ketenteraan Malaysia. Setelah dia membeli rumah itu, rumah jiran dia tu, dia berdekatan lah duduk dengan orang tuanya. Cuma bersebelahan lah jarak antara rumah orang tua Cik Din ni dan rumah baru Cik Din ni sendiri lebih kurang dalam 50 meter macam tu. Tak jauh lah guys. Kejadian yang dialami Cik Lee ni guys, berkisar 8 hingga 10 tahun setelah Cik Din ni membeli rumah tersebut. Dan di saat itu Cik Lee ni tinggal di Melaka sebab dia mendapatkan kerja sebagai kontraktor di sana. So bila dia dah mendapat kerja dan tempat tinggal, so dia duduk permanent dekat sana. Di tepatnya di mana guys? Di Melaka. So pada suatu hari Cik Lee ni menerima satu panggilan. Bila dia tengok dekat handphone, macam yang kita tahu zaman-zaman 90-an ni handphone memang besar-besar batu-bata lah kan guys. Dan belum ada nama yang keluar, yang tertera di situ hanyalah nombor si penelpon. Cik Lee ni pun tengok lah, eh siapa yang call ni. So dia pun angkat je lah, dia angkat elo. Ah, assalamualaikum Lee, abang ni, Abang Din. Oh, waalaikumsalam, ya bang. Lee, Mak Mun sakit Lee, kata Abang Din ni. So Cik Lee ni pun macam, ah, Mak Mun sakit. Dia asyik sebut-sebut nama kau je Lee. Kau baliklah. Kalau kau balik sekarang, aku boleh tunggu kau. Kita orang nak pergi hospital ni dengan Abah, dia kata. Tapi kalau kau lambat, kita orang pergi dululah. Kata Cik Lee ni. Mak Mun tak habis-habis sebut nama kau Lee. Baik, kau jumpalah dia sekejap, dia kata. Lepas tu, sementara tu, Cik Lee ni pun macam termenung dia. Mesti korang bertanya, siapa Mak Mun ni? Mak Mun ni adalah isteri atau ibu daripada jiran yang tinggal di rumah Cik Din ni dulu. Ha, jadi Cik Din ni dia membeli rumah dari Mak Mun ni lah. Masa Mak Mun ni sakit, suaminya telah lama meninggal. Korang mesti bertanya lagi, kenapa Mak Mun tu asyik sebut-sebut nama Lee?
Ha, jadi sebelum ini ada kisah di sebalik tu guys. Abang Zul menceritakan di sini di mana Encik Lee ni dulu pernah bercinta dengan anak makmun ni guys. Dan hampir berkahwin. Di mana di saat Cik Lin ni tengah nak berusaha lah kan untuk meminang anak makmun ni sendiri. Tak lama kemudian, mungkin memang dah tak berjodoh lah dikatakan kan guys. Anak makmun ni telah dipinang oleh orang lain guys. Dan dia tak jadi berkahwin dengan Cik Lin. Sedangkan Cik Lin ni pada masa tu memang berharap lah. Tapi macam manalah dah nama tak jodoh. Dan di saat itulah Cik Lee ni memutuskan untuk bekerja di luar bandar, di luar daripada Johor. Hinggalah dia dapat kerja di Melaka dan dia tinggal di sana. Pada saat dia tak jadi kahwin dengan anak makmun ni, memang Cik Lee ni boleh dikatakan macam patah hati lah kan guys. Cik Lee ni tengiang lah dengan kata-kata makmun, di mana makmun pun pernah mengatakan macam, Lee, walaupun kau tak jadi kahwin dengan anak makmun, makmun sayang kau tahu Lee. Kita dah macam anak beranak tau, dia kata. Walaupun kau tak jadi kahwin dengan anak makmun, kita tetap anak beranak ya Lee. Cik Lee pun mengiyakanlah kata-kata makmun. Namun macam yang kita tahulah kan, dalam ia-ianya Cik Lee ni, hatinya sebenarnya dah patah tau. Jadi dia pun bawa dirilah pergi keluar bandar. Dan di saat-saat dia tengiang-ngiang dengan kata-kata tu, tiba-tiba guys, hello, Lee, Lee, ya bang, kau kenapa diam, kau termenung pula, eh kau jadi balik tak, kata abang, kalau kau balik sekarang aku tunggu kau, baru kita gerak sama-sama ke hospital, kalau kau lambat lagi aku pergi dengan abah ni, ya, Lee balik sekarang, okey. So Cik Lin ni tanpa tunggu lama-lama lagi, dia terus mempersiapkan dirinya seadanya lah untuk cepat-cepat balik ke kampung. Bila dia dalam perjalanan balik tu, dia tiba-tiba tengok macam awan ni mendung tau guys. Alamak, macam nak hujan pula. Aduh, harapnya janganlah hujan, kata Cik Lin. Dia pun teruslah memandu keretanya. Bila dia dah memandu keretanya, tiba-tiba tak berapa lama tu guys, memang betul memang hujan selebat-lebatnya time tu guys. Bila dia tengok hujan dah lebat, wiper tu laju mana pun memang tak nampak jalan. Cik Lee ni pun terfikirlah, dia macam okeylah, ada baiknya lah aku ni berhenti je lah, sebab memang kalau dipaksakan memandu di saat itu sangat-sangat berbahaya guys. Jadi bila Cik Lee ni nak berhenti, dia baru perasan di mana dia sekarang ni berdekatan dengan satu perhentian, iaitu perhentian tangkak yang menghala ke selatan. So bila dia dah tengok, oh kebetulan memang cun sangatlah ni, dia pun masuklah ke perhentian tersebut. Di mana bila dia berhenti di sana, memang keadaan di sana sangat sunyi di saat itu guys. Hanya ada satu kereta dan satu gerai penjaja lah yang berada dekat sana, tapi hanya ada satu gerai je yang buka. Di mana setelah Cik Lin masuk, dia parking betul-betul di belakang kereta yang ada dekat situ. Kereta yang ada satu je lah yang kat situ tu kan guys. Dia masuk, dia parking lah kat belakang kereta tu. So kereta Cik Lin ni ialah berjenama Honda, di mana Honda yang Cik Lin ni beli import tau dari luar lah kiranya. Tak silap awi dia original spec ke macam mana, tapi dia memang ada jenis yang ada sunroof dia tu guys. Di mana sunroof ni ada dua level, kalau ditekan sekali macam dia akan buka separuh, dia boleh adjustable punya lah, yang boleh buka semua ataupun buka separuh ataupun buka sikit je. Jadi bila Cik Lin ni dah parking, dia check tingkap, dia buka lah sunroof tu agak-agak dalam setengah inci ke seinci je lah, supaya hujan tak masuk lah ke dalam kereta dia. Sebab kalau dia buka tingkap yang sisi kanan atau kiri, akan terkena hujan tempias lah kan guys. Jadi dia hanya membuka sunroof ni saja. Dan setelah dia adjust sunroof dia tu, dia sempat toleh ke belakang. Dia macam tengok keadaan sekeliling. Mana dekat perhentian tangkak tersebut, ada beberapa gazebo untuk orang berhenti rehat lah. Di mana gazebo itu diapit oleh pokok-pokok yang agak besar dan rimbun di sana. Jadi dia bila dia toleh-toleh, dia tengok apa yang dia lihat. Cik Lee nampak ada seorang perempuan duduk di gazebo tu, berpakaian serba putih guys. Tapi Cik Lee ni tak adalah fikir bukan-bukan, sebab hari pun masih, orang kata masih siang lagi kan. So bila dia tengok,
perempuan tu duduk kat gazebo tu tak kena hujan ke dia tengok kan? Ah, biarlah. Dia pun tak menghiraukan lah perempuan tu. So dia pun merebahkanlah kursinya. Dia bercadang untuk ambil nap sekejap lah. Ha, macam ah tidurlah kejap. Ha, menanti hujan ni reda. Tahu bila dia nak tidur-tidur ayam tu kan guys. Sebelum dia tertidur tu dia macam terbangun sekejap. Dia tengok eh dah reda ke? Dia pun duduk lah. Dia tengok eh di mana? Bila dia tengok dia keadaan sekeliling dia, kereta yang berada di hadapannya dah tak ada kat situ guys. Maknanya kereta tu dah bergerak. Dia pun risau jugalah. Alamak, tinggal seorang lah aku ni. Ha, jadi dia tengok kanan, dia tengok kiri. Dia pun ah tak apalah, hujan belum cukup reda di saat itu. So dia pun memutuskan untuk baring lagi. Bila dia baring lagi, dia tiba-tiba terlena dia tidur. Di saat dia tidur tu, tiba-tiba guys, dia terdengar satu bunyi gesekan. Di mana gesekan itu ialah berupa gesekan kunci ataupun besi yang bila digesekkan pada bodi kereta akan berbunyi macam macam tu kan guys. Ha, macam bunyi berheret lah besi dengan besi kan. Dia pun terbangun lah, dia jengah. Eh, ni apa tu? Dia jengah lah ke tepi kereta dia. Bila dia jengah tepi, dia tengok bunyi tu pula berpindah ke belakang kereta dia. Ai, ada orang nak kerjakan kereta aku ke? Dalam hati dia lah kan. Bila dia tengok aja ke belakang guys, korang nak tahu, di situlah dia ternampak satu sosok wajah yang teramat sangat hodoh menurut Cik Lee ni. Dia jengah bila dia tengok aja, di mana dia tengok orang orang ataupun makhluk apalah tu tengah melihat-lihat dalam kereta Cik Lee ni. Dan Awi lupa nak bagi tahu, di zaman itu JPJ memang tak ada lah nak cek tinted-tinted sangat kan guys. Kereta Cik Lee ni memang full tinted lah di kala itu, memang gelap lah kan. Jadi orang yang dia nampak dari belakang tu cuba menjengah-jengah seolah-olah mencari sesuatu di dalam kereta Cik Lee ni. Dia jengah dengan muka yang hodoh tau ni guys. Dapat tak korang bayangkan? Dia jengah, dia cari, dia tengok macam tu guys. Seram tak? Lepas tu Cik Lee ni pun terus beristighfar dan dia keluar dari kereta dia untuk melihat siapa orang tersebut yang tengah tengok-tengok ni. Mungkin Cik Lee ni di saat itu dia tak adalah fikir benda-benda ke makhluk-makhluk yang sedemikian kan. Dia tu pun terus keluar lah. Bila dia keluar je, orang yang menjengah-jengah kereta dia tu dah tak ada guys. Dia menghilang macam tu je. Oh, dan di saat itu Cik Lee ni tengok keadaan sekeliling memang dah sunyi senyap. Memang dah tak ada orang guys. Dan kedai penjaja yang terbuka tadi tu pun dah tutup. Memang di saat itu dia berada berseorangan di sana. Dan bila dia tengok aja jam, ya Allah, dah pukul berapa? Korang nak tahu guys, pukul 8 guys. Walhal, perasaan Cik Lee ni dia baru ambil nap sekejap je, dia tidur. Tapi keadaan dah gelap gelita pada masa tu. Rupanya dia dah tidur agak lama lah kan guys. So bila dia tengok jam dah menunjukkan pukul 8, dia pun macam aduh lewatnya dah ni. Bila dia tengah jengah-jengah keliling, keadaan di situ memang sunyi guys. Korang nak tahu suatu perkara berlaku, iaitu Cik Lee ni mendengar satu suara mengilai yang sangat kuat dan sangat jelas. Korang nak tahu mengilai tu macam menggema di tempat tu guys. Dan Cik Lee ni pun cubalah cari di mana bunyi perempuan mengilai ni. Bila dia tengok dekat satu spot tu, iaitu tandas awam yang berada dekat sana. Bila dia tengok-tengok kat mana, suara tu macam dari sana dia tengok. Bila dia memperjelas pandangannya, tangki yang ada di atas bangunan tandas tu, dia tengok, korang nak tahu, dia nampak satu sosok perempuan yang berbaju putih dengan rambut yang panjang. Dia sambil mengibas-ngibaskan tangannya seolah-olah macam burung yang nak terbang guys. Makhluk itu melakukannya sambil mengilai guys. Ha, meremang guys. Lepas tu bila Cik Lee ni dah nampak macam tu, dia pun tak tunggu lama lagi guys. Cik Lee ni pun terus masuk ke keretanya, start engine dan bergerak dari situ. Bila Cik Lee ni dah mula keluar dari perhentian tersebut, dia sempatlah jeling phone dia. Dia jeling, ah alamak, handphone. Dia tengok
Memang di situ ada banyak kali miss call yang dipercayai daripada keluarga Cik Lee ni lah, kemungkinan abang dia. Dia tengok macam, aduh, abang call ni. Dia kata dalam hati dia, aduh macam mana ni, kenapa aku tak sedar ya. Sambil drive tu dia cubalah nak menghubungi balik Cik Din yang dah call berkali-kali ni. Bila dia call aja nak dijadikan cerita, phone Cik Lee ni kena bar time tu guys. Di mana kalau zaman dulu kan memang tak ada prepaid ke, tak ada postpaid kan. Di zaman dulu akan ada bayar macam monthly lah. Kalau tak bayar je kena bar. Ha, korang ingat tak? So kak, bagi korang yang pernah mengalami di zaman itu, boleh berkongsi dengan Awi di ruang komen. Jadi guys, kita sambung lagi ceritanya. Bila dia dah tengok macam tu, Allah, kena bar pula. Dia kata okeylah, dia drive aja. Bila dia dah cuba tenangkan diri dan dia teruskan memandu, sampailah ke kampung. Bila sesampainya je dekat kampung, dia pun memilih parking yang berada di rumah Cik Din ni. Di mana di rumah Cik Din ni mempunyai satu bumbung yang berlebih tau guys. Jadi kalau dia masukkan kereta kat dalam tu, terlindunglah sikit keretanya kan. So bila dia dah masuk je dekat parking tu, harap-harap dia orang ada lagi lah kat rumah, kata Cik Lin. So dia bila masuk je, dia masuk ke depan lagi sedikit demi sedikit, mengejas parking lah untuk masuk lebih dalam lagi. Dia sempat tengok dekat tingkap rumah Cik Din ni macam ada seseorang yang berdiri dari dalam berhadapan tingkap, melihat ke arah Cik Lin lah kan. So dia tengok, ah, ada orang pun. Okeylah, dia drive. Bila dia dah adjust parking, dia pun matikan enjin, naikkan tingkap ataupun sunroof dia tadi tu. Macam biasalah kalau kita nak keluar kereta, kita akan buat checking-checking sikit kan guys. Bila dia nak keluar tu, dia sempat lagi tercium macam ada satu bau tau guys. Bau tersebut iaitu bau macam wangi-wangian lah. Dia pun macam, wangi dari mana datang ni? Dahlah tak apalah. Bila dia dah tak menghiraukan bau wangi tersebut, dia nak keluar kereta je, tiba-tiba satu panggilan masuk. Dan Cik Lee ni pun merasa lega lah. Oh, ni mungkin abang. Dah sambil keluar daripada kereta tu, dia tutup pintu, pam. Lepas tu dia pun jawab, hello bang, ya. Aduh bang, maaf lah, abang kat mana, macam mana ni? Abang dah kat hospital ke? Ya Lin, kau ke mana je? Ya Allah, call banyak kali. Itulah dia. Jadi Cik Lee ni sambil call tu berjalan menuju ke rumah Cik Din. Dan sesampainya di depan rumah Cik Din, bila dia dah jalan-jalan-jalan, dia pun membelakangi tingkap yang dia nampak ada seseorang tadi tu. Yang sebelum ni Cik Lin ni fikir itu adalah mertua Cik Din. So dia pun macam nak masuk rumah, tapi dia sambung call dululah dekat luar. So sambil membelakangi tingkap tersebut, dia pun cakap lah, ya Bang Din, macam mana? Lepas tu Bang Din ni cakap, kenapa kau lambat? Kau ni Mak Mun dah meninggal, dia kata. So kabar yang dia dengar itu memang agak mengejutkan Cik Lin. Dan dia pun macam terkejut, dah meninggal? Innalillahi wa innalillahi roji'un. Dan sambil dia mengucap innalillah tu, dia pun terpandang lah tingkap yang berada di belakangnya tadi. So dia tengok, innalillahi wa innalillahi roji'un. Ya ke bang? So dia tengok dekat rumah tu, dia sempat menjeling kat belakang. Mungkin firasat ke apa kan guys, dia terjeling dekat belakang tu. Korang nak tahu apa yang dia nampak? Dia nampak ada dua makhluk poci yang sedang menenung dia dari dalam rumah tersebut guys. Dan kalau korang nak tahu guys, dua poci yang dilihat oleh Cik Lee ni menyerupai wajah dari Mak Mun dan suaminya guys. Dan poci tersebut yang menyerupai wajah Mak Mun sempat berkata kepada Cik Lee, Lee, kenapa lambat? Dan Cik Lee ni pun saking terkejutnya, dia pun terpelanting, Allahu Akbar, terjatuh dan handphonenya pun terlepas dari genggamannya. Dan Cik Lee ni bila dah terkejut macam tu guys, dia pun terus berlari ke rumah jiran dia. Di mana jiran itu bernama Pak Mael. Bila Pak Mael ni nampak Cik Lee ni berlari sambil termengah-mengah, Pak Mael ni pun bertanyalah, Lee baru sampai ke? Ya bang. Masuklah. Tak apalah, dia kata. Tak apalah, saya tunggu abang dia nak balik dah. Saya tunggu kat luar aje ya. Tak apa, dia kata.
Cik Mail ni pun tak adalah nak mempersilakan lagi Cik Lee ni masuk ke rumahnya sebab dia memang bercadang nak tunggu kat luar. Sambil hati yang masih berdegar-berdegup ni guys, dia pun tengoklah rumah dia. Ya Allah, apa benda tadi tu? Lepas tu dia, tiba-tiba dia pun teringat, aduh, handphone pula tertinggal kat sana. Aduh, macam mana ni? Tapi Cik Lee ni memang tak berani untuk patah balik ke rumahnya, ke rumah Abang Din tu, untuk mengambil handphone setelah melihat dua makhluk tadi tu guys. So Cik Lee ni pun menunggulah di depan rumah Cik Mail ni sambil termenunglah dekat situ dia menunggu abang dia. Dan tak berapa lama kemudian Bang Din ni pun sampailah ke rumah. Di mana bila dia dah sampai kat rumah, dia jengah-jengah, dia tengok-tengok, "Oi, mana adik aku ni?" "Eh, oh, dekat sanalah. Li, li, li," dia panggil. Lepas tu Cik Lee ni pun berlarilah. "Bang, aduh, kau kenapa tadi tu?" Lepas tu Cik Lee ni pun, "Eh, jomlah, jom masuk, masuk, masuk." Dia pun mengajak abangnya dan bapa dia tu masuk ke rumah bapa dia orang ni lah. Dia tak nak masuk rumah Cik Din ni sebab dia dah nampak benda tu kan. So dia pun takut, "Masuk rumah abah, jom, 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 jom. Nanti aku cerita kat dalam." So bila dia bercerita, dia bercerita pengalaman dia daripada dekat perhentian tangkap tadi ni sehinggalah rumah Cik Din ni, apa yang berlaku. Cik Din ni kata, "Patutlah," kata dia. "Kenapa?" "Ha, kau nak tahu tak dalam phone tu, bila kau terjerit tu, aku dengar sesuatu dekat handphone kau, tahu tak?" Dia kata, "Apa, kau dengar apa bang?" "Aku dengar macam suara geraman, suara mengilai dan suara gaduh ada kat dalam situ." Jadi Cik Din ni menyimpulkan di mana bunyi-bunyi tersebut ialah datangnya daripada Cik Lee ni setelah kejadiannya dia dekat perhentian tangkap tadi tu balik ke rumah. Benda yang mengilai tadi dekat sana tu guys telah mengikut Cik Lee ni balik. Bila dah sampai dekat rumah Cik Din, Cik Din ni pula memang terkenal rumah dia tu ada berpenunggu, iaitu Cik Poci ni tadi guys. So menurut Cik Din, kesimpulan daripada yang dia dengar tadi tu adalah benda yang mengikut Cik Lee ni tengah bergaduh dengan benda yang dekat rumah Cik Din ni. Sebab apa? Dia datang ikut dan benda yang dekat rumah ni, Cik Din ni tak suka. So itulah bunyi suara geraman, suara gaduh, suara mengilai dekat situ guys. Ha. So itulah pengalaman pertama yang dikongsikan oleh Bang Zul kepada kita. Dan kita sambung untuk pengalaman Cik Lee ni yang kedua. Okay guys, cerita Cik Lee ni yang kedua ni tak berapa panjang lah. Di mana pengalaman dia pun, dia mengalami pengalaman yang sama di ketika dia balik ke kampung. Di mana di saat itu guys, Cik Lee ni, macam Awi ceritakan, Cik Lee ni adalah seorang kontraktor. Jadi Cik Lee ni dia pernah pinjam alat-alat dari Cik Lee. Dan sampailah di satu masa Cik Lee nak menggunakan barang-barang tersebut. Dan dia pun call lah abang dia. "Hello Bang Din." "Ya." Abang masih pakai tak barang-barang tu lagi?" Saya nak pakai lah kat sini, saya nak guna." Boleh lah. Macam mana kau nak ambil ya?" Boleh lah. Nanti saya datang ya," dia kata. Okeylah. So bila mana Cik Lee ni memutuskan untuk balik ke kampung untuk menjemput barang-barang dia tu, nak ambil barang-barang dia tadi, dia pun bertolak lah yang dikala itu hari macam dah nak petang tau guys. Guys, sesampainya di rumah Cik Din ni, di kampung dia ni, jam telah menunjukkan lebih kurang lepas isyak lah, 8 lebih dekat pukul 9 macam tu. So bila dia tengok, alamak, macam nak hujan pula. Di mana keadaan cuaca di malam itu memang agak macam nak mendung. Dan cahaya lightning macam flash nak hujan tu, kilat-kilat nak hujan tu bersaut-saut dari kanan dan kiri. Dan Cik Lee ni pun bercadang nak menunggu kat kereta je lah. Cuma kejap-kejap ada flash cahaya kilat macam tu. Dan sesekali guru pun mengeluarkan bunyinya. Bila dia dah parking kat situ sebab dia ingat macam nak cepat kan, nak ambil barang je terus gerak. So, kat situ dia tengok macam, Allah, macam tak ada orang je. Di mana rumah Cik Din tu, dia tengok hanya ada satu lampu, iaitu lampu bahagian dapur. Di mana bila dia tengok dari depan rumah, memang boleh nampak terus ke dapur rumah Cik Din ni. Dan dia tengok, alamak, macam tak ada orang pula. Kemana pula orang tua ni? Aduh, kan dah janji. Cik Lee ni pun mula gelisah jugalah kan. Aduh, janganlah hujan. Aduh, manalah abang dia ni. So dia pun tunggulah dalam kereta. Bila dia tunggu dalam kereta, dia
cuba merebahkan dirinya, dan di saat dia mengejas-ngejas sunroof dia tu dan dengan seat dia, dia sempat tengok ke atas. Korang nak tahu apa yang dia nampak? Dia nampak macam ada sesuatu yang menjulur dari atas menuju ke sunroof kereta dia. Di mana kejap-kejap kan macam kilat kan. Kalau kilat tu mengeluarkan cahaya, dia pun nampak macam ada benda yang ha macam tu. Dia pun tengok dengan seksama dan dia pun cuba memperjelas penglihatannya. Di mana dia tengok, dia fikir, eh apa benda tu? Ular ke? Ranting ke? Takkan bergerak macam tu kan? Dia bergerak seolah-olah macam pergerakan jari tu guys. Nak menjulur pergi ke, mengarah ke sunroof Encik Lee ni. Dia pun macam dah meremang lah pula. Dia pun tengok, dia pun terus keluar dari kereta. Tak payahlah tunggu dalam kereta, dah mati dia kan. Dia keluar dari kereta dia dan dia menjengah lah dekat atas pokok tu. Bila dia menjengah kat pokok tu, ngam-ngam ada cahaya flash kilat tadi ni, dia nampak sekilas, tak ada benda. Perasaan aku je kot. So bila dia dah keluar, dia tengah fikir, macam manalah aku, kat mana aku nak tunggu ni. Dia fikir, kalau aku tunggu dekat tangga macam seram pula, kata dia. Tapi di saat-saat dia berfikir tu, dia nampak seseorang yang berada berdekatan dengan dapur Cik Din ni. Dia tengok, ada orang. Dia tengok, macam tak berapa jelas, tapi dia nampak memang macam ada sesosok bentuk macam orang tua yang kurus dan hanya memakai kain sahaja. Tapi penglihatan itu diperjelas bila mana ada cahaya kilat tadi tu guys. Bila ada kilat flashing, yang tengah flashing macam cahaya tu, dia akan nampak ada orang. Tapi siapa ya? Dia terfikir, mana ada orang tua kat rumah ni. Bila dia tengok lagi, bila keadaan gelap dia tak berapa jelas, tiba-tiba di saat dia memperjelaskan lagi penglihatannya, ada satu cahaya kilat yang membantu menerangi keadaan dalam rumah tersebut. Benda yang dia nampak macam orang tua tadi tu guys bertukar menjadi satu sosok yang berbungkus kain putih, iaitu betul guys, Cik Poci yang berdiri di dekat orang tua tu berdiri tadi guys. Maknanya flash pertama dia nampak macam orang tua, tiba-tiba ada flash lagi yang datang, cahaya yang datang, benda tu dah bertukar dengan Encik Poci. Encik Lini pun Allahu Akbar, la haula wala, astaghfirullahalazim. Dia pun lari ke rumah orang tua dia yang bersebelahan rumah Encik Din tadi ni kan. Rumah bapa dia, dia pun datang, "Assalamualaikum, assalamualaikum abah." Dan mendengar salam tu, bapanya keluarlah daripada dalam rumah tadi ni. "Ha, Li lah baru sampai." "Ya bah. Bah, abang Din kat mana bah? Abang Din ada kat rumah ke?" dia tanya. "Oh, abang kau pergi Yasinan, kau tak tahu ke? Ni malam Jumaat." "Ni kan malam Jumaat Kliwon," kata dia. Lepas tu Cik Lee ni pun dengan terpinga-pinga dan garuk kepala, terpaksalah dia menunggu di rumah bapanya. Sampailah Cik Lee ni balik. Okay guys, jadi macam mana pendapat korang? Itulah pengalaman yang telah dikongsikan oleh Abang Zul untuk kita semua. Cukup seram tak? So, jangan lupa ada apa-apa pendapat ataupun idea untuk video kedepannya, korang boleh isi di ruang komen. Dan juga Awi mohon maaf atas segala kekurangan atau apa-apa yang tak berkenan di hati, di mata atau di telinga guys-guys Awi ni. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel ini untuk mendapatkan video-video seterusnya. Dan like jika korang suka dengan video ini. Share kepada kawan-kawan terdekat korang. So, jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Stay safe, stay healthy and stay alive. Santuy.